Guys, thank you yang sudah mengklik video ini. Pastikan kalian sudah mensubscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Satu subscribe dari kalian adalah satu kebaikan sederhana pastinya. Langsung saja kita tonton videonya. Let's go! Hey yo, what's up guys? Kembali lagi bersama gue di Andreas Update Channel. Oke guys, jadi kali ini gue akan buat konten lagi tentang seputar token listrik gratis. Nah, ya maaf kali kalau misalkan agak telat gue bikin kontennya karena gue lagi nyiapin konten-konten yang akan lebih menarik dari yang sebelumnya. Bagi kalian yang sudah menonton film pertama saya, film pendek saya, coba guys silakan komen di situ guys ya, apa aja yang kalian seru di situ. Kalau misalkan ada yang kurang silakan aja komen ya guys, ini baru perdana. Insya Allah nanti gue akan buat lagi di next part 2-nya masih tentang seputar merantau, tapi itu akan selalu akan ada konten-konten dalam adegannya ya guys ya, dalam adegannya kekocakan yang lebih menarik. Ya sebagai gue, sebagai Gones di situ guys ya, gue sekarang revisi dulu tapi gue akan bahas token listrik dulu secara cepat guys ya, nggak lama-lama. Pokoknya kalian stay tune terus video ini. Sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa guys ya, gue nggak bosan-bosan untuk ngajak kalian semua untuk mengklik tombol subscribe di pojok kanan bawah situ dan aktifin loncengnya supaya kalian dapat informasi terupdate pastinya dari Andreas Update Channel. Kenapa? Supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru juga ya guys ya. Karena konten ini adalah konten kreator yang sangat-sangat-sangat misterius. Sangat misteriusnya kenapa? Pertama guys ya, saya di sini buat konten tentang seputar tutorial juga. Kedua tentang hiburan ya, pokoknya seperti itu guys ya. Blog dan juga blog pribadi dan juga tentang hiburan. Nah guys, kita langsung aja ke pembahasan tentang token listrik ini guys ya. Let's go! Oke guys, jadi token listrik ini guys ya, gue dapet informasi nih guys ya dari satu website ya, katanya dari tirto.id gini guys ya. Token listrik gratis Oktober 2020 bisa didapatkan melalui website PLN, yaitu adalah www.co.pln.co.id. Pusing ya? Iya, saya ulangin ya. Websitenya adalah www.pln.go.id. Nah, kalian bisa lihat di deskripsi aja guys ya tentang websitenya, nanti gua taruh linknya. Dan juga bisa menggunakan WhatsApp, oke? Okay? Sebenarnya dari 6 bulan yang lalu udah guys, dari bulan April itu gue udah bahas tentang token listrik. Kita bahas banyak sekali komplain-komplainan, komentar-komentar kalian yang bikin gue bingung sekali dan gue ingin sekali apa ya nyari solusi gitu untuk kalian semua. Nah, jadi token listrik gratis ini hanya bisa didapatkan oleh rumah yang ber KPA guys ya, ber KPA berstatusnya R1 450 KVA. R1 900 KPA dan juga R1T 450 KPA dan juga 900 KPA dan juga ada B1 ya bisnis tapi 450 KPA. Untuk 900 kayaknya belum dapat ya guys. Coba kalian cek aja dulu guys ya. Coba kalian cek aja dulu kalau misalkan kalian dapat berarti kalian termasuk dalam kategori token listriknya gratis. Ini yang pasca bayar guys ya, yang prabayar. Oke, kita akan cek dulu guysnya. Ini gue sih udah dapat pasti nih ya. Oke, ini gue akan taruh nomor meter di sini ya. Kita pilih nomor meter kalau ID PL sama aja, tapi gue nggak tahu. D75. Oke, kita cari di sini. Nah, di sini kalian udah lihat jelas ya dari bulan April tuh ya, di paling bawah tuh April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September dan juga Oktober. Nah, itu semua udah dapet nih guys ya. Dengan tarifnya itu R1T dan juga dayanya 450 KPA. Nah, kalau 450 KPA itu masih dalam subsidi gitu guys ya. Kalau misalkan kalian lebih dari 45 itu nggak dapat subsidi secara full, tapi kalau kamu dapat 900 KPA ya, itu akan ada potongan persennya 50% ya. Di sini kan tegangan KWH-nya nih 234 KWH. Mungkin nanti kalau misalkan dipotong persen bisa jadi 97, berapa. Ada juga kan gua udah ngebahas di video-video sebelumnya. Kalian bisa lihat aja guys ya tentang di playlist tentang token listrik gua. Silakan lihat di situ banyak sekali playlistnya. Oke. Okay? Nah, sebelumnya itu kita bisa lihat di sini guys ya, ini semua sama rata, nggak ada yang beda, cuman bedanya cuma nomor tokennya yang beda. Nah, baik kalian yang suka gratisan ya, karena Indonesia mah anak-anaknya gratisan ya, coba kalian seburuan segera cek ya, cek ini token listrik, oke? Terus gua nih guys ya, gua mau bahas lagi tentang token listrik nih, tarik guys ya. Oke, kenapa sih diperpanjang sampai bulan Desember 2020? Nah, gue udah baca-baca, gue udah searching-searching, ternyata guys ya, pemerintah
memperpanjang selama bulan Desember itu karena situs COVID ini, guys, ya, situs COVID-19 ini sudah mulai meningkat drastis gitu dari bulan-bulan sebelumnya. Makanya pemerintah itu langsung segera memberikan untuk kita subsidi, oke? Subsidinya mulai dari token listrik. Nah, pemerintah juga sudah buatkan kartu prakerja, ya, kartu prakerja itu mendapatkan insentif lah, guys, ya, satu bulannya 600.000 sampai 4 bulan, jadi bisa dibilang 2,4 juta 400.000, ya, 2,4 itu untuk prakerja. Nah, token listrik ini seperti biasa selalu dapat untuk yang tegangannya bisa subsidi, tapi kata gue sih licik, guys, ini pemerintah tuh. Kenapa yang bukan subsidi, ya, yang lebih dari 40 KP itu malahan nggak dapat gitu loh? Harusnya kan semua rata gitu, ya. Ini yang harus dipertanyakan. Nah, itu banyak sekali komentar-komentar kalian yang selalu komen seperti itu, ya. Makanya coba, guys, ya, kalian komen di bawah dan juga kalian silakan isi komen di sini, oke? Dan pastikan kalian selalu bisa menjaga step healthy, guys, ya. Nah, sampai bulan Desember, kalian tunggu aja sekarang Oktober, November, dan juga Desember. Setelah itu kalian bisa menikmati. Oke, okay? Guys, itu cuma informasi sekarang, ya. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol subscribe di kolom situ dan lain-lainnya. Dan sebar ke sosial media kalian yang kalian punya pastinya, guys, ya. Oke, okay? Akhir sampai channel, see you next video. Bye-bye, peace.